Dalam rangka memperingati HUT Korem 061 Surya Kencana yang ke-71, Kodim 0607 Sukabumi menggelar donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi di Gedung Desain Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedikitnya 100 anggota Kodim serta kepolisian dan organisasi kemasyarakatan mengikuti donor darah tersebut. Selain itu, bakti sosial ini juga membagikan bahan pokok dengan mendatangi rumah warga dan melakukan penyemprotan disinfektan di area publik. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih terus meningkat. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di 3 titik, seperti Kecamatan Cibadak, Parung Kuda, dan Kecamatan Cisaat. Langkah hari ulang tahun Korem 0601, 061 Surya Kencana di Bogor. Kegiatannya hari ini donor darah tadi, kemudian penyemprotan ada di 3 tempat, Parung Kuda, Cibadak, dengan di Cisaat sini, dengan bakti sosial yang di daerah Cisaat. Semuanya ingin mendukung. Waktu itu saya punya hutang kebetulan sama beliau nih. Terima kasih, Dr. Rondo, karena kekurangan PMI sudah bilang bahwa kekurangan stok darah karena akibat COVID ini. Makanya kita sangat mendukung untuk membantu teman-teman yang membutuhkan donor darah. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.